gengs, kembali lagi bersama saya, Teh Yanto di Pagaralam Pos Channel. Berita Pagaralam Pos hari ini, Wali Kota Pagaralam Alpian Maskoni bersama SKPD di lingkungan pemerintah Kota Pagaralam melaksanakan aksi gerebek masker secara serentak di 35 kelurahan terbesar di 5 kecamatan yang ada di Kota Pagaralam. Berikut selengkapnya. Wali Kota Pagaralam Alpian Maskoni bersama SKPD di lingkungan pemerintah Kota Pagaralam melaksanakan aksi gerebek masker secara serentak di 35 kelurahan tersebar di 5 kecamatan yang ada di Kota Pagaralam Rabu kemarin. Pada kegiatan tersebut, Kak Pian yang akrab disapa terjun langsung mengerahkan SKPD membagikan masker gratis kepada masyarakat. Juga sembari mengimbau untuk mematuhi protokol kesehatan dengan gerakan memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, membatasi mobilitas, dan menjauhi kerumunan guna menghindari penyebaran COVID-19. Mbak Cepi, Pagaralam Post Channel.